Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, kembali lagi di channelnya Marmut Lokal. Kali ini saya pada siang hari ini akan membagikan kondisi marmut untuk peternak marmut lokal pemula ya. Ini yang hamil posisinya di sini sudah 2 mingguan. Senin bertemu hari Senin dan sekarang hari Rabu. Jadi 2 minggu lebih 2 hari ya. Kurang lebihnya mungkin kalau di sana di pemilik yang sebelumnya itu udah 1 bulanan ya, teman-teman. Jadi mungkin antara 2 bulanan melahirkannya. Nah, kemungkinan itu desanya udah 1 bulanan di sananya, di sebelum saya beli ya. Ini yang ngemil. Oke, kali ini beginilah kondisi kandang yang no budget. Kandang tanpa ragat atau tanpa biaya ya, cukup dengan menggunakan tanah, batu bata, dan ini enggak tinggi-tinggi banget. Yang terpenting itu dikasih atap ya, teman-teman. Ini karena masih musim kemarau, jadi belum saya kasih atap. Nanti akan saya kasih atap supaya bawahnya ini enggak becek. Kalau misal bawahnya masih becek, saya nanti bakal bikin panggung ya, teman-teman, supaya airnya itu enggak sampai di permukaan yang dipijak sama si marmut lucu ini. Ya, sama yang terpenting lagi ini ada waring, harganya 5.000-an 1 meternya kalau di sini ya, teman-teman. Kurang lebihnya 5.000. Kadang bisa mendapatkan yang lebih murah yaitu 4.000-an atau 4.500. Tergantung kondisi daerah masing-masing ya, teman-teman. Ini saya kasih makan rumput gerinting ya. Rumput gerinting dan yang hijau-hijau yang panjang-panjang itu rumput tuton. Ini pejantannya hitam sama putih warnanya. Jadi ini sudah 2 minggu ya, teman-teman. Sudah 2 minggu di tempat sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Mantap pula kamu ngomong. Bang, dia enggak bisa ngerong, Bang. Enggak, ini beda ya, teman-teman, sama tikus yang tontong itu. Kalau tikus yang besar itu bisa menggali tanah, kalau marmut enggak. Dan ini aman kalau misal di lingkungan teman-teman enggak ada kucing, aman. Kalau misal ada kucing, ini kalau ukurannya udah gede, insya Allah aman, teman-teman. Tapi kalau masih kecil ya bahaya, nanti dimakan sama kucing. Thank you.
cukup sekian ya teman-teman. Update selanjutnya nanti akan saya upload lagi di YouTube. Semoga untuk teman-teman sahabat YouTube Marmut Channel bahagia dimanapun kalian berada, dan tentunya sehat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum. Sampai jumpa.